Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Inem. Kali ini aku pengen cobain keripik yang harganya tuh 66.500, guys. Ya ampun, harganya tuh lumayan ya, guys. Dan ini tuh keripik yang bercampur apa aja tuh ada. Nah, mari kita cobain. Ini ada keripik pisang, ada juga apa namanya? Talas, ada juga okra, dan ini ubi ungu, ada juga nangka. Gimana rasanya? Mari kita cobain. Kita buka dulu ya, guys. Aku juga belum pernah nyobain. Oh, ternyata seperti ini, guys. Jadi dia tuh bisa tahan lama banget ya, guys. Kita buka dulu ya, guys. Seperti apa sih rasanya keripik yang harganya 66.500? Nah, karena ini pengen tahu semua, jadi aku tuang di sini ya. Wow, ini juga lumayan banyak, guys. Nah, aku jatuh. Di sini ada apa aja? Mari kita lihat. Ternyata di sini ada jamur. Ini nangka ya, guys. Nangka. Ini ada talas. Terus keripik pisang. Kalau keripik pisang nggak seberapa, ini aneh. Nah, ini kayaknya sama sih ubi tapi yang warna orange. Terus lagi, oh ini okranya, ternyata dia dapat satu, guys. Okra. Aku pengen cobain kalau emang ini enak. Tadi aku lihat juga ada okra yang khusus okra gitu. Next time aku cobain yang khusus okra ya. Dan ini apa ya, guys? Aku juga belum tahu. Oke, guys. Mari kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain ini talas dulu. Crispy banget. Enak, guys. Enak. Ini ubi yang warna oranye ya. Nangkanya agak apa ya, gak layu gitu. Aku cobain ini jamur. Jamurnya enak banget. Dan sekarang aku cobain okranya. Kalau emang ini okranya enak, aku bakalan next time bikin video yang khusus okra ya, guys. Ini enak, guys. Crunchy banget, crispy banget. Ini ubi ungunya ya. Agak keras. Tapi crispy juga. Kayaknya sesuai harga, guys. Harganya juga lumayan mahal. Rasanya juga oke lah. Enak, guys. Teman-teman mungkin mau cobain, di Indonesia mungkin ada. Ini enak banget. Nangka, guys.
angkatnya. Tapi nggak ada lagi yang aneh ya. Ini yang lebih pisang. Kalau lebih pisangnya hampir sama lah. Nanti disini tebal-tebal tapi tuh tetap renyah gitu. Oke guys, terima kasih yang udah ngikutin video aku, dan lain kali aku bakalan review atau kita bakalan cari tahu makan-makan yang aneh di Hong Kong yang mungkin di situ banyak tapi kita jarang temu ya. Oke, see you next video. Sampai ketemu lagi. Bye bye.